Allah, 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 Allah. Sama juga tuan dan puan, ya ayyuhallazina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Iaitu bertakwa kepada Allah dan jangan cari alasan. Apa dua alasan kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kerana kita tak langsung tak pernah memberikan sebarang prasyarat apabila nak beli handphone baru ataupun bag baru. Tak ada kita kata aku akan hanya beli iPhone terbaru kalau aku solat tahajud 40 malam berturut-turut. Tak ada. Tak ada. Tetapi bila kita nak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, aku akan mula buat dakwah, aku mula akan taat kepada Allah, aku akan mula solat lima waktu, aku akan mula berhijab apabila selepas aku balik daripada haji. Selepas aku pergi umrah. Kenapa nak letakkan syarat dan cari alasan sebegitu untuk kembali kepada ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala? Sedangkan Allah pun tak berkira dengan kita. Dan Allah sambung, yuslih lakum akmalakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'i Allah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Dan barang siapa, iaitu sesungguhnya Allah akan memperelokkan amalan kamu dan memaafkan dosa-dosa kamu, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka akan memperolehi kemenangan yang besar. Macam mana? Firdaus. Betul lah. Jannah Firdaus. Wahabul Atai.